Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Sinta Ayu Channel. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan memetik buah mangga. Di belakang rumah saya ini ada buah mangga. Saya lagi berada di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Dan inilah mangganya teman-teman. Akan saya buat apa hari ini? Ikuti terus videonya. Mangganya yang sebelah sana itu, mudah-mudahan saya bisa ya guys, karena terlalu tinggi. Guys, ini guys, satu lagi ya, kita ambil mangganya. Guys, yang ini besar, jadi buat rujak ini pas sekali. Mangganya muda, besar ya. Tentunya ini bahan untuk membuat rujak sangat enak. Oke, ini adalah buah mangga yang ada di belakang rumah saya. Dapat dua guys, mangganya seperti ini. Ini lagi musim buah mangga. Ini mangga gadung sama mangga madu. Ini mangga madunya yang kecil ini sangat manis sekali. Yang ini gadung juga manis nanti kalau sudah matang. Oke, kita cuci dulu. Buang bijinya, cabai ini di belakang rumah sudah tumbuh seperti ini. Wow, menyenangkan sekali ya. Oke, saya akan petik dua untuk rujak hari ini, yang merah ya guys. Oke. Ini guys, cabainya. Kita mau buat rujak. Cabenya dua aja sudah pedes sekali. Oke, yang ini biar merah guys. Oke. Oke guys, sekarang saya akan membuat rujak. Bagaimana caranya membuat rujak buah? Ala-ala saya ya, karena di sini di lereng Gunung Wilis, ini jauh dari toko. Jadi bahannya hanya sederhana sekali. Bawang putih, cabai, garam. Kita siapkan ulekan atau layar. Coba ini ya guys. Oke, ini. Kita kupas dulu mangganya. Oh, sudah kemampu.
Biasanya kalau musim mangga itu enaknya memang kita buat rujak, guys. Yang ini mangga madu. Atau mana lagi ya? Kalau mana lagi itu masih muda itu enak, manis sekali. Belimbing. Oke guys, buat rujak itu biasanya cara ngirisnya kita iris seperti ini juga bisa, kemudian dipasak juga bisa pakai parutan itu kecil-kecil, itu jadinya rujak cerobo. Kalau ini rujak buah biasa ya, diiris biasa. Yang ini mangga gadung, ini hanya dua buahnya guys, hanya belimbing sama mangga saja. Ini saya hanya buat rujak dua buah saja guys, karena adanya ya hanya ini, buah mangga sama belimbing. Sayang itu di sana ada kedondong, belum ada buahnya guys. Di sana tadi ada buah gedondong, pohon gedondong, tapi belum ada buahnya. Sekarang kita buat bumbunya, ini kita ulek. Sebetulnya kalau ada gula merah bisa, ini gula merah ya guys, tapi enggak ada, ini pakai kecap. Nah seperti ini, kecapnya sudah jadi bumbunya. Ini guys, ini bumbu rujaknya. Oke, ini sudah enak sekali, pakai kecap aja. Kalau rujak pakai gini nih, namanya rujak dulit guys. Tuh, kita dulitkan gini ya, terus kita makan. Kalau yang diparut tadi sama pasah, parut pasahan, itu namanya rujak cerobo. Ini rujak dulit. Coba kita rasakan ya, kita coba rasanya gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, seger, mantap, pedasnya pas sekali. Kita coba ke bumbunya rujak. Oke, terus kita makan guys. Oke guys, belimbing. Enak sekali, seger, belimbingnya kan matang. Sayangnya nggak ada temannya ya guys, karena ini saya berada di lereng Wilis, Jawa Timur. Jadi si Putri dan juga Den Mas tidak ikut, sendirian ini guys. Selamat mencoba ya. Kalau pakai gula merah, kecapnya tadi tinggal diganti gula merah. Kalau suka terasi bisa ditambah terasi. Oke, saya akan makan, teruskan makan rujaknya. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini, membuat rujak sendiri, buah sendiri di belakang rumah, petik buah sendiri ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.